The Miwon Productions. Halo guys, balik lagi bersama gue, dan tentunya kalian tahu gue siapa. Pada kali ini gue ingin memandu WB One Shot Series Showcase guys. Nah, untuk startnya di sini bisa kita lihat ya. Nah, ini free to play startnya, nggak ada pierce, dan di sini menggunakan CTP of energy guys. Sebenarnya gue udah buat panduannya, tapi gue up lagi ya, karena mungkin belum sempat ada yang lihat agar mengetahui teknik metode one shot menggunakan series ini dan sekalian review uniform barunya guys. Oke guys, pertama-tama yang harus dipersiapkan adalah tim yang sudah disesuaikan. Untuk penjelasan tentang WB one shot bisa masuk ke link di sini guys. Dan ini adalah tim yang direkomendasikan untuk tim combo dari series WB one shot. Dan ini adalah striker prioritas yang sudah disesuaikan untuk metode teknik one shot WBU guys. Tanpa kedua striker ini, WB one shot sulit atau tidak akan bekerja sama sekali guys. Apakah teknik ini ada batasan dalam stack? Tentu semakin bagus build card kalian dan juga build karakter dealer kalian, semakin tinggi juga stack yang akan bisa kalian masuki guys. Oke guys, langsung aja. Nah guys, catatan tambahan nih guys, buat lo yang pengen menggunakan series untuk metode one shot lo, hati-hati aja untuk penyesuaian rotasi ya, karena memang untuk series ini menggunakan proc damage 200%, dia itu rentan untuk aktif ya, untuk bagian dari rotasi skillnya, jadi biasakan aja untuk penyesuaian dari rotasinya agar nggak mudah nyala procnya dari buff CTP-nya guys. Nah guys, ada catatan tambahan nih guys, soal si series ini nih guys, metode one shot ini akan tetap bekerja tanpa adanya uniform dari si series guys, dan stack standar minimal untuk series one shot WBU dari stack 39 sampai dengan 60. Selebih dari itu sudah terasa berat banget guys. Dan metode one shot ini berlaku pada beberapa WBU guys. Oke guys, mungkin kayak dulu aja untuk review showcase dari si series WB one shot ini, dan nantinya juga gua akan review untuk epic quest dari si series ini guys. Oke, kayak gitu aja. Salam Lord Wawan.